Piala Dunia U17 FIFA Indonesia 2023 resmi ditutup dengan Jerman keluar sebagai juara. Dengan demikian selesai pula rangkaian turnamen sepak bola junior terbesar di dunia ini. Operasi Aman Bacuya pun ditutup sebagai akhir dari pesta sepak bola dunia untuk usia di bawah 17 tahun. Penutupan operasi Aman Bacuya dilakukan di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu pagi. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi menutup operasi pengamanan berskala internasional ini. Gelaran Piala Dunia U17 FIFA Indonesia 2023 membawa manfaat berupa pengalaman bagi aparat keamanan. Sekaligus membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang baik dalam gelaran olahraga internasional. Di mana pelaksanaan dari mulai penyisian, semifinal, bahkan final tadi malam, tidak ada sedikit pun suatu teguran maupun pelanggaran bagi kalian semua. Ini tidak hanya merupakan citra TNI Polri, tetapi bagi dunia internasional, khususnya di Asia Tenggara, bahwa kita adalah yang pertama melaksanakan kegiatan ini. Manahan terlihat sepi karena tengah dibersihkan. Dan mulai Senin, Manahan akan siap kembali untuk menjadi tuan rumah baik untuk acara olahraga maupun lainnya. Solo sekali lagi membuktikan mampu menjadi tuan rumah yang baik dan nyaman bagi pendatang. Widi Nugroho, Kompas TV Solo, Jawa Tengah.